Pelatih Timnas Laos U19 Michael Weis mengajak suporter Indonesia mendukung langsung Laos di final Piala AFF U19 2022, Jumat, 15/7. Weis sadar timnya mendapat dukungan dari suporter Indonesia. Namun menurutnya, sokongan akan lebih berarti jika dilakukan langsung di dalam stadion daripada di media sosial. Mereka selalu dukung di media sosial, tapi mereka juga harus datang ke stadion. Di SEA Games, bisa ada 30.000 orang datang ke stadion. Tapi kemana mereka sekarang? Kata Weis, pelatih asal Jerman itu juga mengetahui ada anggapan supporter Indonesia merasa dicurangi oleh pertandingan Thailand vs Vietnam. Namun menurutnya, akan lebih baik jika kekecewaan juga disampaikan langsung di stadion dengan mendukung Laos. Kalian tahu kalian merasa dicurangi, kami sekarang ada di final, ayo bersikap adil dan kalian harus tunjukkan sesuatu. Jika Anda kalah ya kalah, itu bagian dari permainan, ayo realistis dan jika mendukung kami, ayo datang, ucapnya. Ia meminta sebagai tuan rumah Indonesia juga mengirimkan supporter ke stadion untuk menyaksikan langsung pertandingan final antara Laos melawan Malaysia. Weis membandingkan supporter Indonesia yang selalu ramai pada pertandingan-pertandingan lain, di event lain pertandingannya ada banyak penonton. Sekarang mana, jika memang mendukung kami, datang ke stadion, kami butuh apresiasi dari tim tuan rumah. Mereka tidak ada di sini, sekarang, hanya ada supporter tim yang bertanding, kata dia.